Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua pecinta tanaman bonsai, dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke. Oke, saya harapkan sahabat semua senantiasa dalam keadaan sehat, walafiat dan tak kurang sehat. Di kesempatan kali ini, saya akan mengajak sahabat semua untuk kembali berburu bahan bonsai. Sudah beberapa minggu kita tidak berburu, terutama di tempat ini. Oke, sebelumnya kita sudah pernah datang ke tempat ini dan kita sudah punya target. Namun pada waktu itu kita tidak jadi ambil karena masih tergenang oleh air. Namun sekarang air itu sudah mengering. Dan bagaimana keseruan kami? Ikuti terus. Jangan lupa yang baru menemukan channel kami, dukung kami dengan cara like, comment, dan subscribe. Tetap semangat, belajar bonsai. Oke sahabat, kita langsung ke tempat serut yang kita tuju. Walaupun ini cepat selesai, nanti kita akan lanjut untuk buat konten di atas sana. Itu dia serutnya. Kita akan lihat lebih dekat lagi. Nah, ini dia. Beberapa waktu lalu waktu kita ke sini, di sini ini masih ada air semua. Di sini ini air semua. Sekarang sudah kering, jadi kita bisa lihat bahan ini dari dekat. Ini dia. Rencananya ini bonggol ini kita akan jadikan bonggolnya. Nggak tahu yang ini. Bagian yang ini mungkin kita buang atau seperti apa. Atau dipisah ya dengan yang ini. Sama yang ini juga mungkin dipisah. Ini lumayan ini, punya liukan di dalam itu. Dia meliuk di dalam. Nah, ini. Dia meliuk ke dalam sana. Dan kemudian, yang ini. Ini dia meliuk ke sana. Ceret, baru ke bawah lagi. Oke, tanpa harus berlama-lama kita eksekusi saja ini dulu. Nanti di akhir baru kita lihat seperti apa, potongnya yang bagian mana. Yang penting kita ambil saja terlebih dahulu. We'll be right back.
Oke, sahabat. Ternyata kita ngambil bahan ini. Ini tidak gampang. Karena di dalam ini akar semua. Sudah dijepit sama akar. Oke, sahabat. Waduh, ternyata ngambil ini tidak segampang yang kita lihat. Di sini ini akar semua. Ini akar pohon yang besar di atas ini. Dililit semua di sini. Jadi terpaksa harus kita potong dulu satu persatu. Ah, luar biasa. Mungkin langsung potong yang ini nih. Melaju. Masih ada yang jepit di atas. Perjuangan. Op. Stop dulu. Dia mau jatuh ini. Oke, sahabat, ini sudah berhasil kita turunkan. Sebetulnya ini tinggal apa hanya potong saja. Namun untuk melakukan pemotongan ini lumayan sulit karena di sini nih hampir semua dijepit oleh akar. Ini juga masih ada satu lagi nih. Ini lumayan keren ini. Oke, mungkin kita langsung dulu potong ini. Kita potong yang naik ke atas. Jadi yang kita ambil adalah yang ini. Ini ada liukan manisnya di sini nih. Mantap dah pokoknya. Oke, sahabat, ini yang kita dapatkan untuk di kesempatan kali ini. Menurut saya ini luar biasa, karena sekarang untuk mencari bahan serut yang modelnya seperti ini sudah susah kita dapatkan. Karena yang mendongkel di tempat ini bukan hanya kita, namun dari berbagai daerah, bahkan dari luar pulau.
ada yang datang ke tempat ini untuk mencari bahan bonsai terus. Oke, kita ini belum tahu ini kita apakah tanam seperti ini, nanti kita pikirkan di rumah atau bisa juga ngerap ini, bisa ngerap ini, namun kita lebih condong ke model seperti ini. Ya, seperti ini. Namun ini kita pikir nanti di rumah, sambil kita santai-santai ngopi, kita cari inspirasi. Oke, walaupun kita capeknya luar biasa, namun rasa capek kita itu terobati dengan bahan yang kita dapatkan. Selain kita dapat yang mami ini, lumayan keren, juga ada di belakang kita. Oke, kita jumpa di kesempatan berikutnya. Jangan lupa sahabat semua yang baru menemukan channel kami, dukung kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan tentunya tetap semangat belajar bonsai.